sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Allah Allah sallallahu wa sallam Muhammad sallallahu anta shamsun anta badrun anta nuran fawqa nuri أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Hafizaini ya Habibi ya Rasul Hafizaini ya Muayyad ya Imam al-Qibladain wa sallallahu sadikama ra'ayna qad ya sururi rabba sallallahu sallallahu ala Muhammad
kotak infak mangke mawon napa nggih panitia nggih nek mangke kula selawatan nggih mangke mawon tanrin mangke sekedar mangke teng kula selawatan mangke kula pimpin nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurri muhajjalin attahirin gambin fiati walilatin ghalabat fiatan kasaratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para guru-guru kula, guru-guru kita sedaya keparang hadir kersanipun Romo Kiai Haji Mas'ur Khan Ahmad Al-Hafidz, kersanipun Romo Kiai Haji Muslihuddin Zuhri, kersanipun Romo Kiai Haji Baharuddin, kersanipun Romo Kiai Haji Miftahul Zuhri, lan sedaya para dewan kiai. Tidak lupa keluarga besar pengurus musala Nurul Jannah wonten ing Giwang Retno Surweng ingkang tansah kula hormati, yang saya hormati para pepundhen, para luhur sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pantampan tuming kawula dasih Songsong Agung Kabupaten Kebumen. Yang terhormat Bapak Haji Arif Sugianto yang mewakili Bu Hajah Ristawati kebarang hadir Bu Wakil Bupati Kebumen yang saya hormati, ibu-ibu dewan yang cantik-cantik yang berbahagia yang saya hormati, keluarga besar Forkombinca Kecamatan Sruweng, dari keluarga besar KUA Sruweng, dari Koramil, dari Polsek dan Ramil Bapak Kapolsek yang saya hormati, para hadir yang saya hormati, keluarga besar pemerintah desa Giwang Retno, tidak lupa keluarga besar Ranting Giwang Retno, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, Irmus Irmas Ikatan Remaja Musola, Ikatan Remaja Masjid yang saya banggakan, Grup Hadroh Simtuturur yang saya banggakan, keluarga besar masyarakat Giwang Retno seluruhnya, umumnya Sruweng yang saya hormati, yang saya cintai, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring jagat mustikaning bawono yang kita harapkan, kita antu-antu, kita dereaken syafaat pertolongan minat dunia hadal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalala Muhammad. Binjang bulan Rajab wa Sya'ban salah satu dan memang syarat kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara memperbanyak membaca solawat kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad. Memperbanyak solawat, ngadah-ngadahkan solawat, memuji, mengagungkan, karena kita rindu karo Kanjeng Nabi, karena kita kangen karo Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi wane ora ana. Kanjeng Nabi patunge mboten digawe, haram. Kanjeng Nabi karikaturnya ndak boleh dibikin. Kanjeng Nabi dilukiskan mboten angsal. Tapi kita rindu Kanjeng Nabi, kita kangen Kanjeng Nabi, kita butuh Kanjeng Nabi, kita pingin sambung rinduan dengan Kanjeng Nabi. Caranya cuma satu, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Cuma misalkan acara besar Kiwang Retno bersholawat, misalnya acara Surung bersholawat gede nih nang alun-alun kabupaten bersama Pak Haji Arif, bersama Buristiawati, acaranya Buristiawati adalah acaranya Kebumen bersholawat, bocah-bocah gawa gendera-bendera dimobat mabitaken, hibat, kulo seneng. Ini apresiasi besar kepada anak-anak kita, ingatase masih muda, masih bocah, pada seneng demen sholawatan. Cuma ketika saya melihat gebiare bagus, gebiare anak-anak pada kumpul kape ramene pol-polan nang alun-alun nang lapangan gede amba hibat, nyatane apa? Ketika saya ngaji, saya ngajak sholawat, saya mengucapkan sholu ala Nabi Muhammad, mereka serentak mengucapkan sholu alai. Kulomani sholu ala Nabi Muhammad, mereka dengan sikap dengan serentak mengucapkan sholu alai. Bener apa bener? Loh kok bener? Oke, Bu, begini, ada beberapa poin yang saya pelajari dan harus kita luruskan bareng-bareng. Yang pertama, apabila ada orang mengucapkan sholu ala Nabi Muhammad dan jawabannya ibu adalah sholu alaih, anak-anak seperti itu ketika semangat sholu alaih, sholu alaih, sholu alaih, padahal yang mengatakan adalah sholu ala Nabi Muhammad dan ternyata jawabannya tidak terduga, jawabannya adalah sholu alaih, umpama diterjemahkan dengan bahasa Kiwang Retno, sholu ala Nabi Muhammad, bersolawatlah sampean kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berarti niki kalimat perintah kon maca sholawat. Tapi umpama jawabannya adalah sholu alaih, sholu alaih, itu artinya pada baik adalah cara Kiwang Retno, bersolawatlah kepadanya. Lah sholawatin di malah perintah-perintahan nyong, ya perintah sampean malam balik perintah, pada-pada perintah-perintah, lah sholawatin di wong isine perintah-perintahan. Jadi nek sholu ala Nabi Muhammad aja dijawab sholu alaih, nek dijawab sholu alaih pada baik kalimat perintah-perintahan. Lah kutune bagaimana? Sholu ala Nabi Muhammad, Rabbi salli alaih, Allahumma salli alaih, tawallahumma salli ala Muhammad. Kita baca sholawat aja malam balik perintah. Poin yang pertama. Nomor dua, ibu-ibu, ibu-ibu niki, ibu-ibu, oke, jamaah-jamaah bebek, ibu-ibu sih, ibu-ibu, oke, matur, takon kali gula, ya mantan lain saya wong ya, masulin, nyong ya mantan galak kok, anapa bu, nopo bu, oke, nyong arep takon karo sampean mas, iya. Kula kan nek waya-waya rambungan magriban karo kiyaine jamangan nang musala ke Nurul Jannah. Jamaah bareng-bareng jamaah karo kiyaine salat jamaah karo kiyaine rame banget cung jamaah jenenge jamaah nggih. Lha kuwi lan nalikane mbubarakan jamaah kan karo maca selawat ya masulin. Iya. Arep bali metukang musala pada salam-salaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kuwi kadang-kadang nyong bingung Mas. Bingung apa Bu? Kowe jane anu wasalam apa wasalim? Jajal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wasalam apa wasalim? Salam apa salim? Salim apa salam? Nah. Nek jenengan bingung, tekne rumus gampang. Ngarepe sholat burine wasalam, ngarepe sholi burine wasalim. Ki kepenake kaya kowe. Nek cara bahasa kiai beda maning, ana fi'il madhi, ana fi'il amr.
ngarepe fi'il mati maka atofnya juga fi'il mati. Dadi aja nganti bar ngaji ana wong selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim ku jenenge selawat sungsang. Lho ora truke. Shalah wa salam. Shalih wa salim. Ibunya. Dadi nek shalah ketemune nek shalih ketemune. Nah, nek cara bahasa kepala kita KUA sholat fi'il madhi maka matufnya juga fi'il madhi, sholi fi'il amr maka matufnya juga fi'il amr. Ini cara bahasa santri dan ini cara bahasa nyong gampangan ini cara bodoh ini gula pokoknya ini sholat ketemu ini mas alam ini sholi ketemu ini mas alim. Ini nomor loro. Poin yang tiga ketika kunut, kunut bahasa akhirnya apa mas? Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, rata-rata kita wa barik wa salim. Rata-rata kita wa barik wa salim. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Lah kudune apa? Ngarepe wa sholla 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 burine wa salam tutu wa barik wa salim tapi wa baraka wa salam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka umpamane ora baraka ya langsung wa salam wa sahbihi wa salam ora wa salim. Kuwi nomor pira? Telu. Sing nomor papat Mas Ulun nggih. Sing bener Muhammad dar apa Muhammadur Rasulullah pada-pada bener tergantung tempatnya. Kapan Muhammad dar Rasulullah, kapan Muhammadur Rasulullah, kapan pakai Muhammadur Rasulullah ketika kalimat la ilaha illallah maka pakainya Muhammadur Rasulullah. Kapan menjadi Muhammad dar ketika depan ada tambahan inna atau anna. Contohnya wong syahadat maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohnya wong adzan asyhadu anna Muhammadar orang Muhammadur Muhammadar Rasulullah. Dadi kape-kape bener sholat ya bener cuma aduke ya wa salam soli ya bener aduke wa salim Muhammadar ya bener nek ngarepe ada kalimat anna atau inna Muhammadur ya bener nek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun orang mau ngaji langsung praktek kita ambil dari kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Hajjah Ummi Sa'adah meranggen wonten ing Al-Futuhiyah. Kita ambil dari kitab Durratul Fawaid kita solawatan langsung praktek nek soli ketemune Mas Alim nek sholat ketemune sing sholat wau wasalam siki sing soli Allahumma sholli ala Muhammad. Naikkan satu nada mas. Iya keduren ya mas. Iya wis apa-apa coba sepira digeram yang suara nih nada nih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم زر اللهم صلي على محمد يا ربي صلي rahmat lan salam katur jeng Nabi
sarta keluarga sahabat Nabi. Allah ya Rabbi salli ayo dulurku pada ngerti ya manungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wajib percaya pangeran siji miji tak ono kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib kuku kape dawe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata Bapak Ibu, Allah memberikan kita sebuah kemuliaan yang ada pada tubuh kita. Ada mata kita, ada telinga kita, ada hidung kita, ada lidah mulut kita. Yang semuanya itu untuk sarana kita bersyukur ngarso dalam Gusti Allah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in da'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Andai kata masyarakat Giwang Retno kon ngitung nikmate Allah diitung tok siji lembaran kertas bumi dihamparkan banyu tinta banyu segara ditumplek nanang bumi kebumen ditulis nikmate Allah la tuhsu ora bakal mampu menghitung ha nikmate Gusti Allah. Saking akehe nikmate Allah, kita diberi mata kon alhamdulillah, kita diberi telinga alhamdulillah bisa ngerungokna sholawatan, bisa mendengarkan tadi sambutan Pak Bupati lantaran Bu Wakil Bu Rista hibak Masya Allah, bisa mendengarkan bacaan Quran tadi qariah kita hibak luar biasa, bisa melihat anak-anak yatim. Ternyata Bapak Ibu, iblis sabah Nabi Isa pernah ketemu karo iblis. Nabi Isa ngundang iblis. Iblis. Iya. Iya. Saya ngundang iblis. Iya dalem. Iblis, la baik ya Nabi Allah. Kuar maring endi? Arep nggoda menungsa. Ternyata iblis itu di tangan kanan kiri itu membawa sebuah peralatan untuk sarana menggoda manusia. Kowe nggawa apa iblis? Tanganmu sing kanan, aku nggawa ceret.
lah sing kiri gak apa-apa iblis, aku juga gak apa ceret ceret panci nih kok. Isinya apa bayi iblis? Ya Nabi Allah, andaikan penjenengan bukan Nabi ini Allah, saya tidak akan membocorkan rahasia ini. Rahasia saya tidak boleh saya bocorkan, tapi saya sudah berjanji, tidak, memang Allah memerintahkan tidak boleh berbohong kepada Nabi Rasul Gusti Allah. Semua pertanyaan Nabi Rasul oleh iblis, walaupun itu rahasia besar iblis, dijawab oleh iblis dengan jujur. Iblis lah kowe enggak apa-apa, sing tengen aku enggak apa ceret. Lah sing kiri tanganmu aku juga enggak apa panci ceret. Isine apa? Isine beda-beda. Lah iya, sing tengen isine madu. Madu, madu. Madunya untuk apa, Bles? Madu niki rasane manis, enak, enak gurih. Nyatane madu kiye nggonku nggone iblis, nggo pranti nglumeri, nggo pan nggo pranti nglunyoni, nggo pranti mengolesi lidah-lidah kula jenengan ketika pada jagongan-jagongan kon pada buket ngrasani uwong. Lah yang ngono jagongan wong 10 ke sore-sore apa meninge suke ngarepi yo Ramadanan anu ibune gabut arep ngapa arep masak mulang esuk esuk puasa gabut ibune metu ngomah kumpul-kumpul kene Bu arisan yo arisan arisan wong 10 kuwi jagongan wong 10 ngarah sejam ibune sejam paling pol ning kedep Quran 5 rai ora 5 lembar 5 rai kebes bejak sejam ngedep Quran oli 5 rai. Lah ibu nek misale jagongan kaya kaya kumul-kumul sejam iso pirang kecamatan wong dirasani. Oh, 5 kabupaten malah ora terima wong kecamatan. Ya sing bu wakil melu dirasani, kiyaine melu dirasani, kabeh-kabeh kenang panitia melu dirasani. Ya wene urungan wedang dirasani. Iya, dirasani. Langsung sikap ya panitia nu saking terpesona ndeleng nyong iya bolane kaya kami tenggengen iki kuwi iki bocah kaya gandeng temen ya iya kuwi iya iya ya mungkin anu kula ketah husnuzon ya mungkin warunge tutup iki bae warunge tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Kue sing siji nggo ngapa blus? Kiye madu nggo pranti ngoleh sing lumeri nglunyoni lidah-lidah menung sampean kayung buket, men kayung nikmat. Nek wis perkara menghibah orang lain, ghibah tanggane. Ibnu Abbas membagi dosa menjadi dua dalam tafsirnya. Apa itu dosa kue ana loro, dosa gede karo dosa cilik. Jere Ibnu Abbas digolongkan dosa besar apabila dosa itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang saya tanyakan, Bu, sing jenenge ngrasani wong kuwi dosa gede apa cilik? Kaya ora konsisten, kene gede kene cilik. Gede apa cilik? Apalah alasane kok meline dosa gede? Ada di dalam al perkara ghibah uwong ya perkara ghibah wong nyatane wal ghibatu tuzidul amal soleh. Yang namanya ghibah kue menghilangkan ganjaran amal soleh niku wal ghibatu tuzidul amal soleh. Yang namanya ngerasani wong ngerasani siapa Mas Ulin ngerasani kue menceritakan alane si A kepada si B umpamane si A krungu kuwi marah-marah ora terima karena eleke diceritakna kekurangan dan diceritak ceritakna aib diceritak ceritakna kuwi bahaya nun sewu teremoni dosa gede wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da aja sira gampang orek-orek kesalahan wong lan aja nganti sira kabeh mudah menceritakan eleke wong wong kuwe mau apa maning diwanti-wanti kok nganti kampal kumpul pada jagungan tengah-tengah awan gae ngrasani tangga ngerti tanggane ana wong wadon nyatane perawan setengah ora
angel maning nggih prawan setengah ora. Nyatan yo aja takon priwe kuwe. Prawan setengah ora diomong prawan nyatane yembu. Lah kuwe balik ke selalu tengah malam ibune langsung matur karo tanggane. Keh deleng. Jam-jam 10 wengi nembe bali. Apa patut kaya kaya wong watu normal jajal wis kepriwe jajal kepriwe kae iya pancen iya enggak nujoku kerjane ora patet tapi janyatane tuku HP sing blondoane telu cerita kena langsung tong 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 iya iya panggane enggane adul kripik tempe apa iya umpama hati-hati wong jagongan kong nganting rasani nuwun sewu gedene memfitnah perzinaan orang lain ngerasani weora kenapa meninganti memfitnah perzinaan orang lain kang mongko wong sing ngerasani urung bakal mati kenek urung diuji dengan aib yang sama. Na'udzubillahimin hati-hati perkara lesan lesan ketone sepele wong bisa mulia gara-gara lesane, wong bisa neraka orang mentas-mentas gara-gara lesan. Saya ulangi, wong mulia kang lesan ya bisa, tapi wong gue bisa neraka orang mentas-mentas dasar-dasar yang neraka orang mentas-mentas gara-gara dosa sepele lesan. Apa gue jaluk maring seliane Gusti Allah nganti mati nih urung gelem tobat. Sepele, mari kuburan mbah, patang nomor mbah. Sepele. Nikmateni wong ta ya dosa gede tapi kan resikonya juga gede cekal polisi gebugi lebokna maring sel penjara nang napi-napi lani gebugi juga resikonya gede juga nang dunia juga sekalian di ajar sisan ya nang dunia ya diajar nang akhirat juga di ajar impas tapi dosa perkara lesan nang dunia mungkin aman urusane masing-masing tapi nang neraka ora mentas-mentas wong mati nih wong gelem jalur ngapura di ngapura Allah bisa jadi dosa kita segede kapal tapi yakinlah maghfirahnya Allah luas melebihi luasnya lautan Allahumma amin. Sepele mari kuburan mbah mbok ya nyong di patang-patang nomor mbura gua ngeri misalnya engkau tembus patang nomor engkau kuburannya sampean tak nganggo wifi indihome ngotak hotmik dan sebagainya mbak jaluk kekuatan nih mbak marani kayu watu gede mbak sepele lesane enteng tapi nganti matur gelem mertobat ladalah nganti mati nih orang gelem tobat neraka orang mentas-mentas sepele perkara lesan kita duwe ganjaran akeh ilang begitu saja sepele gara-gara lesan. Nomor siji kenang apa ngerasani iwong kayung buket banget kayung enak banget kayung nikmat kayung jangan kaya dibumboni micin gurih banget ya bu ya kaya di sogi masako enak banget mereka nih diolesi karo madune setan hip iblis gue sing sebelah kanan lah sing kiri iblis sing kiri genggawa awulayan awulayan gue awu apa ya langus la angus kayak sing bar masak sing ireng deteng nih jenengnya apa cara kene langes silit panci apa bu langes ye ya, oke gue nggo ngapa iblis langes kie jeng nabi kenggo peranti ngolesi wajah anak yatim piatu maksude bocah yatim piatu mbok ganteng kaya ngapa ketone eleketok bocah yatim piatu mbok ngalim kaya ngapa ketone bodone tok bocah yatim piatu pintera kaya ngapa bagusa kaya ngapa ganteng kaya ngapa kuwi ditutupi karo langese iblis. Lah ketika kita nyantuni anak yatim piatu ini dalam rangka mendekatkan kita karo kanjeng nabi kaya dua jari ini nomor dua ta'ul bala wal amrod kiwang retno bin ditolak bala penyakit lunga Allahumma nomor telu menghapus wajah anak-anak yatim kita dari awu layan dari langese iblis Allahumma amin. Coba kita wajah kita ada mata kita telinga kita hidung kita nggo lantaran syukur kali nikmate Gusti Allah
meripat, tak bahas meripat. Mata kita sehat, bisa melihat, melihat tok oleh ganjaran lima perkara. Melihat lima perkara, ndeleng tok, melihat saja dengan tatapan kasih sayang, kue oleh ganjaran. Nembe ndeleng tok. Urung nek diwaca, urung nek dirumat, urung nek dimulyakno, tambah-tambah nemen ganjaran. Wong modal ndeleng tok ganjaran gede banget. Nomor siji, ndeleng apa Mas Ulin? Barokah mripate sehat, mampu kita melihat yang namanya Ka'bah. Kita sholat di sana di Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wong nang kana ada yang namanya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan awal sing diberkahi karo Allah wujude Ka'bah. Ndeleng Ka'bah tok ganjarane gede. Hanya melihat dengan mata jauh dari kejauhan. Ndeleng Ka'bah ganjarane gede. Ibu ini ngentika, berarti nyong ya bendina oleh ganjaran kue ya Mas. Nah ngapa sih Bu, dan nyong bendina weruh Ka'bah dan ngenti sajadah. Iya iya bendina weruh Ka'bah nang sajadah. Weruh Ka'bah secara langsung kue ganjarane gede. Lah nek nempel lagi nang tembok-tembok Ka'bah kue nggo ngapa? Motivasi. Balik rumah kesel lah, jebule kerja kesel, weruh Ka'bah nyong ajak kesel kudu semangat nabung bin bisa dadi tamu-tamu ne Gusti Allah. Allahumma nomor siji weruh Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi ternyata Nabi Ibrahim wa Ismail itu renovasi, membangun kembali, dan sing bangun Ka'bah pertama kali adalah malaikat. Karena Nabi Adam turun ke alam dunia juga sudah melakukan mangkat haji. Jadi Nabi Adam jebule ya wis mangkat haji. Lah ketika mangkat haji Nabi Adam kue mau melakukan laku. Lah Pak Gutono sampai masulin wong berjalan aduh banget kaya kayak India maring goleti sing tempate Kak Ka'bah kana aduh kaya kaya. Ya bisa. Ndak lama. Yo ndak foto selama kalau ukuran saya rada lama. Kalau Nabi Adam waktu itu ya rapato selama, kenapa? Jangkahnya panjang, langkahnya juga tegap panjang. Saya tingginya 1,72 cm, semeter 70 cm. Nabi Adam dhuwure sewidak dirah, 1 dirah setengah meter. Berarti waktu itu tinggi Nabi Adam adalah kurang lebih 30 meter. Gede dur karo nggawa nampan. Padahal kulo gluwean lho Mas. Iya. Ya kerasa. Nek kerasa ya syukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun Ki Mas. Kuwi sing sisi engko sapa? Wong kiye aduh arif. Nggih. Ya bener. Nggih matur nuwun. Muga-muga panjang umur murah rezeki. Amin. Wis bojo apa urung? Endang bojo. Ya, siji bae siji sing ayu ya. Kulo gampang esok-esok. Takon kayak kaya gue sampean kapan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ka'bah ketika Nabi Adam goleti Ka'bah tinggi-tinggi tinggi besar. Suwidak dirah, 1 dirah setengah meter, maka tinggi Nabi Adam kurang lebih kira-kira 30 meter. Dure kaya ngapa? Mandul-mandul. Ibune aja takon sepira katok kolore Nabi Adam. Dure betelung bolo meter dicari. Cuma zaman Nabi Nuh Ka'bah rusak gara-gara apa? Banjir bandang. Ana sing takon Mas Ulin, sing nganggoni kapal Nabi Nuh kan ora akeh. Manusia hanya beberapa golongan, hanya beberapa orang, yang kata adalah hewan-hewan. Sampai ada yang tanya ke saya, Mas Ulin, saya bertanya, iya. Kenapa dulu Nabi Nuh itu tidak membuang babi? Sedangkan hari ini babi bagi Islam haram. Tapi kenapa tidak dibuang saja? Ora usah diselamat nak kayak babi. Wis kon mati kendang semati bayi babi. Ketika selamat babi kan beranak pinak sampai sekarang seperti ini. Kenapa dulu tidak dibuang saja? Semua ciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Termasuk kenapa Nabi Nuh tetap nyelamat na yang namanya babi sekalipun haram bagi umat Islam, bagi muslim kita. Kenapa? Kalau tidak ada babi, maka sing jenenge kapal-kapal Nabi Nuh niko kebek kotoran-kotoran hewan.
gunane babi nggo memakan kotoran-kotoran hewan-hewan tersebut. Aja mending kotorane sapi mung babi kotorane dewek beti pangan niku babi. Artinya apa? Jelek apapun ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Maning contoh lemut. Lemut masulin ngnyong ngerana lemut gena ora jenjem tidur teplak teplak teplak. Berarti hama ya Bu Hama. Anak lemut orang bisa bubu, lemut tidak bisa tidur karena ada nyamuk mengganggu kita. Kenapa Allah tetap menciptakan nyamuk? Oh, sampean belum tahu apa? Kita berpikir panjang. Berapa juta orang, berapa ratus ribu orang menumpangkan ekonominya dari yang namanya lemut sapa, orang-orang yang pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Bisa ngurupi anak bojo gara-gara sapa lemut. Di karyawan pabrik urung siki jenenge pabrik kan akeh ana merek akeh maka menyerap pegawai juga pirang-pirang. Nggo sopir truk sing gawe bahan baku oli rezeki gara-gara anane lemut. Artinya apa? Semua ciptaan Allah sekalipun buruk di mata manusia tidak ada yang sia-sia. Kita saja yang berpikirnya tidak terlalu luas, terlalu sempit memikirkan kehendak ke Gusti Allah karena terlalu napa sempit pikiran kita, terlalu tidak luasnya pikiran kita, terlalu kita sempit anggone mikir kehendak kekuasaan Gusti Allah. Nah, siji wujude Ka'bah ndeleng tok wis oleh ganjaran. Nomor loro memandang wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kan Kanjeng Nabi sudah wafat masulin. Apakah kita bisa memandang beliau minimal nang ngimpi? Bapak Ibu nek ngimpi bertemu Kanjeng Nabi itu jelas benar-benar Kanjeng Nabi karena Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh siapapun, sekalipun iblis setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Jadi nek misalnya ibu bermimpi ketemu Nabi itu betul-betul Kanjeng Nabi. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang ketika semasa hidupnya nang alam dunia meripate seneng mudah meremehkan orang lain, mudah menghina orang lain, mudah meremehkan orang lain. Ahli ibadah kaya ngapa, sujude mantep kaya ngapa, tapi nek ndeleng wong masih dengan kacamata meremehkan orang lain, lah kok ngerti apa bocah, kok ngerti apa? Lah kowe ngerti bisa ngapa bocah bisa ngapa muk pinter kaya ngapa bok sugih baik hebat kaya ngapa tapi mripate mudah merendahkan orang lain, mudah menghina orang lain, mripate rugi banget nganti dugi akhirat tidak akan diizinkan memandang wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro memandang wajah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nonton sudah wafat masulin, minimal memandang duriyah Kanjeng Nabi sinten para habaib keturunane Kanjeng Nabi. Nek mboten sinten para pewaris Kanjeng Nabi sapa al ulama warasatul anbiya. Kiai ulama adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Dua warisan Nabi kepada para kiai, yang pertama adalah ilmu, nomor dua adalah akhlak perilaku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma nomor telu sing dipandang tok wis oli ganjaran gede. Apa itu? Wujude Al-Qur'an. Mas nyungrung sama maca Qur'an latihan minimal saben salat buka Quran, buka tok tutup maning gledak. Buka maning tutup maning gledak. Buka maning bar salat, buka. Karena urung bisa urung mampu membaca, ya sudah sing minimal buka dulu karo belajar ora terbata-bata lagi diregani karo Gusti Allah. Aja maning belajar maca, aja maning maca, aja maning ku bisa apal, aja maning bisa ngerti terjemahan Quran. Wong mung deleng tok kuwi ganjarane luar biasa. Bar salat donga nyekel Quran diteleng tok teleng tutup gledakna ngob salat maning cekel Quran maning dibuka tutup gledakna tanggane sing sebelah nganti guyu-guyu nang apa guyu jebulane kewalik jebule kewalik kewalik kelawan orang ngerti kuwi diganjar karo Gusti Allah. Nyekel tok oli ganjaran maca oli ganjaran apa maning nganti apal Quran apa maning nganti mengamalkan Quran kaya ngapa gedene barokah Al-Qur'an. Allahumma
Nada nih Mas dari Bayati, barokah Quran. Mbak-mbak infak silakan muter tenggulurin. Wong nyong sing perintah muter ini perintah-perintah tok ora gelem aweh. Nggo duit ya. Apa sih? Siji bae. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ini untuk pembangunan apa? Musola. Allahumma dadi. Untuk ngurus angel-angel, Allahumma dadi. Sementing nganti ini ikhlas. Sa'ubinu ya khaliqi miujanid kaman tamini ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinanal khuladi wa minggal masjid sa'ubilu ya khaliqi miljanid kaman tamini ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinanal khuladi wa minggal masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli wa sahbihi dawi al-Qur'an wa ahli. Allah, Allah, ya Uhe.
satulur lan tangga kang padha rokon aja tak sia iku sunae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah ala Muhammad. Nomor 3 perkara sing dideleng dadi mulya Quran. Karena apa? Apa bae sing hubungane karo Quran jelas mulia. Apa bae lan sapa bae nek gayutane karo Quran jelas mulia. Contoh, setahun ana 12 bulan, ada satu bulan sing paling mulia yang namanya Ramadan. Kenapa Allah memuliakan bulan Ramadan? Nangkono ada yang namanya nuzulul Quran ing dalam bulan Ramadan. Ramadan ketunungan Quran mulya. Dina ana 365 ing dalam setahun. Tapi bisa mulia satu hari ketika bisa mulia di hari-hari itu mulya gara-gara ketunungan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatil. Kenapa ketunungan Al-Qur'an? Lebih apik ketimbang sewu bulan ing wengi niku hibat. Kota yang ada kedunungan Quran dadi mulya kota suci apa saja? Mekah Al-Mukarramah, nomor 2 Madinah Al-Munawwarah. Mulya gara-gara apa? Mekah kedunungan Quran yang namanya Makkiyah, Madinah kedunungan Quran sing dadine napa? Surah Madaniyah. Kedunungan Quran mulya. Mulane sampean aja kaget nek anak kiai perkara preman. Premane benti openi karo kiai, premane kepengin apa dituruti karo kiai, paringi Quran. Kue mergane nggo jaga preman men orang lakoni kemaksiatan yang berlebihan, ben atine preman dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang mengudunkan yang menurunkan Quran, aku juga yang menjaga kepada Quran. Rumusnya adalah nek kepengin dijaga karo Allah, ati kulon jenengan kudu ana barang sing dijaga karo Allah, wujude Al-Qur'an. Nganti Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu nama aslinya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, makame teng Trawulan Troloyo Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro ketika ngurusi masyarakat, masyarakat waktu itu pada ketakutan. Kenapa? Gunungnya jebluk. Merapi, Merbabu, kabeh jebluk-jebluk kabeh, Gunung Kelut jebluk, kabeh jebluk. Ketika gunungnya jebluk akeh bencana musibah, masyarakate ora kober ngaji, masyarakate ora kober salat, masyarakate ora kober tolabul ilmi. Kenapa? Yang ngurusi keselamatan dhek-dhewek. Misale ana lindu, ora kober ngurusi salat. Ana bencana apa meneh gunung meletus, wah kaya ngapa hibate? Dampak dari gunung meletus sing melahar ini itu wedhus gembel dan sebagainya, awan panas kaya ngapa, khawatir kaya ngapa, genting pada waktu itu. Mulane nopo? Saya Jumadil Kubro matur,
kian nek ora diteranggulangi bahaya masyarakatku pada entong, masyarakatku pada ora kubur ngaji, masyarakatku ora kubur ngurusi sholat. Mulane sejumatil kubro ngeneng-ngeneng nah gunung, ternyata gunung gede ini kaya kaya wedi karo satu perkara apa? Ayate Allah wujude Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya kae wedine karo Qur'an. Syekh Jumadil Kubro. Generasi selanjutnya namanya Mbah Marijan almarhum. Mbah Marijan ketika merapi hurik, Mbah Marijan wong Jawa mundut kendang maca kidung, kidunge jenenge kidung kacer. Kenapa darane kidung kacer? Ternyata setelah diterjemahkan dipelajari oleh para kiai-kiai kita, ternyata kidung kacer jebule cempuleke adalah terjemahan dari surah lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin, itu di dalam surah Al-Hasyr. Mbah Marijan wong Jawa duweni hanacaraka kon ngucap Al-Hasyr Al-Hasyr kangelan metune kacer. Metune ya pada PKI, yo pada ngaji nopo njeng Sunan Kalijaga ge diwaca semir ala khairin fadrung anil bagha metune ya tetep ana caraka semar gareng petruk bagong warka udauron metune ya Jawa werkudoro baror tasaunan metune ya Jawa broto seno wasiun geniun metune ya Jawa wiso geni kabeh wong nyatane niku wong Jawa ya wong Jawa. Bismillah metune semilah. Wong Jawa ya wis Al-Hasyr metune kidung kacer. Apa bae negayutane karo Quran dadi mulia? Preman. Preman. Kyai, apa Mas? Soale nek premane ora mergi kiai kan premane ora mungkin perkara kiai kalau kiainya tidak mergi preman. Mungkin bisa jadi premane minder. Lah nyong anu bajingan kon perkara kiai. Lanyonganu bangsat kon perkara kiai mungkin dirinya minder tapi ketika kemerki akan terjadi ke nopo hubungan emosional ene nak para preman nggih kiai dadi pede premane kiai nyong jaluk ijazah. Ijazah apa? Kulo pengin kuat. Pengin apa? Pengin kuat ke taman tumbak lakak-lakak guyu ke taman patra mesem mimis merem tembleng tantedas kaya Raden Gatot kaca nyah diwaca Quran diwainya wa idza batastum batastum jabarin kon maca diwaca ya nak nggih yai kue asline ben atine preman dijaga karo Allah ana maning bocah nom-noman lagi jatuh cinta tai kucing rasa coklat lho jatuh cinta ya jatuh cinta kiai kowe nang apa nah tek sawang-sawang kaya merengut besengut nang apa pikirane peteng pikirane bingleng karena cinta. Karena cinta ya tadi pripun kiai kula bingung ya nyah ngene mari ngene nopo kiai kowe lagi seneng karo sapa jane seneng karo si A temenan tersenemu lahir batin nggih kiai ya nyah diwacanya diwacana diwaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ngko sing matur I love you. Kiai ini kue khawatir, khawatir nggo ngapa, khawatir kebriwe, khawatir mbok bocah saking peteng pikir marani watu gede puasa apa sing kira-kira ora sesuai syariat karo ngucap sunmate kaji ku aji jaran goyang tak goyang-goyang jaluk karo watu gede kiai khawatir aja ya kena ngene kue seneng karo siapa seneng karo iki kiai ya nyah diwaca kue maksud kiai adalah men atine bocah anak Qurane dijaga langsung karo Gusti Allah. Maning ana niki sing urung bojo ya sing moyak majik kaya nyongo sing moyak majik urung bojo kan lha siki sing wis bojo matur karo kiai kiai napa nak kula niki mumet kiai mikire apa sih mikiri duit mboten kiai duit ya nyong ana ora katang setitik ya anak mikir apa sih mikir anak bojo ya mboten kiai mikir anak ya jane pada soleh pinter kabeh alhamdulillah tapi bojone kula ki bojomu nang apa meteng maning mboten kiai bojomu nang apa cerewete luar biasa kaya cerewete ngungkuli pitulukur desa jan temenan galak yang ngungkuli malaikat zabaniyah galak banget pripun kiai oh tetep bojomu cerewet nak nggih cerewet kiai
ya disyukuri dadi ana radio nek arep mapan turu ana cengkerek-kerek. Kejere siji disyukuri, nomor loro engko ngedepi bojo cerewet nyah ki diwaca. Napa kiai kenek bojomu ngomel-ngomel ki diwaca. Napa kiai sumumbuk munyun fahum layar jihun. Kue maknane maksude men atine bocah mau ora peteng, pikiran ora peteng men dijaga langsung karo Gusti Allah. Pokoke apa bae nek urusane karo Quran cedhak dadi wong sing mulia. Sing penting aja nganti adol ayate Gusti Allah gawe set nggih jimat bayar. Ke menyalahkan aturan, nyalahi aturan. Kuwi urusan mengko langsung karo Gusti Allah bahaya. Hati-hati. Tapi intine kalau kita hubungane karo Quran temenanan gondeli isine Quran, insyaallah diparingi selamat dunyane, selamat akhirate Allahumma. Wong nyatane apa-apa nang Quran wis ana. Meriang, sakit, tambane nang Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Quran tambane. Banyak masalah kiai kita waca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Allah maringi kita masalah sudah barang tentu kita mampu. Kita mampu ngrampungi masalah, sing penting salat karo sabar, nyuwun selamat kekuatan karo Gusti. Nomor 3 kon pada seneng maca Qur'an. Allahumma. Nomor 4 sing disawang tok ganjarane gedhe, nembe nyawang tok adalah nyawang suami atau nyawang istri dengan tatapan kasih sayang. Lha nyung nyawang sapa? Yo. Iya. Iya. Seorang suami, lu ini yang dikatakan menikah hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Kok iso yo mas? Kenapa kok gawe keluarga bahagia hukumnya wajib? Soale nun sewu. Hari ini anak-anak kita nun sewu nih daerah selatan mungkin tidak pati ya, daerah Pantura mriko. Bocah-bocah pada ngendeki truk-truk gede muatan berat, sedangkan muatan berat ndak bisa ngeri mendadak, ndak bisa apa ini kena gawa wesi-wesi gede niku, ya Allah ngeri mendadak ya ngalamat sing buri maju ngarep nabrak sopire, ndak bisa ngeri mendadak, kayak sepur ndak bisa ngeri mendadak, ngerim sekarang 100 meter baru berhenti, bisa jadi mendok. Anak-anak hari ini yang di jalan-jalan nang apa lampu merah jaluk-jaluk, kentrungan, rambutnya disemir abang kayak kenang wereng. Ya? Iya, kemudian mereka minta-minta kepada para sopir ini itu ndayak ini itu mencari kebebasan. Nun sewu, Bu. Mereka adalah anak-anak yang rindu dengan kasih sayang orang tua. Mereka adalah anak-anak yang rindu dengan kasih sayang kedua orang tua. Orang tua, ibu ngaboti lanangan liya, ayah ngaboti watuan liya, bocah kelekaran. Keluargane ora bahagia, broken home, anak-anak par kepriwe, lenyong kepriwe ker melu sapa? Bingung bocah-bocah metu kepengin kebebasan, akhirnya nang dalan, dayak bis, dayak sepur, dayak truk-truk gede ini itu. Mereka sebetulnya bukan anak yang nakal, enggak, mereka adalah anak yang sebetulnya hanya rindu dengan kasih sayang orang tua. Maka menikah hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Kok iso imbasnya maring anak-anak soleh-soleh dicipta kepenak sarate keluargane sing adem ayem tentrem. Siki istri sama suami hubungan dekat, istri ketemu suami guyon, suami ketemu istri senyum. Lah siki coba bojo ketemu sing lanang ketemu sing wedok perengut-perengutan. Suami ketemu istri merengut, istri ketemu suami hawane kepengin jecek raine bae karepe. Iya karepe mancal karepe jan kayung sengit ketone. Nyabu ki nggo belanja. Teneng semene tok. Semene ya kurang sikap apa mundak. Berase mundak utangi nyong pedhot ya nun regane mundak. Apa-apa mundak marah-marah.
tidak ada sejuk-sejuknya, tidak ada adem-adem di dalam keluarga, bocah akan asing dengan orang tuanya. Kenapa? Emosional, hubungan emosionalnya sudah tidak ada, sudah tidak ada kerekatan, tidak ada kedekatan, tidak ada hubungan kenyamanan dengan orang tua. Beda cerita kalau pada sayangi, pada mencintai nih. Loh, sesuatu yang sepele tapi penting adalah bapak ibu nang jero kamar, ki calon-calon istri, calon-calon suami kudu paham, termasuk nyongo. Nang jero kamar cekelan tangan, guyon. Humor, humor penting Bu. Humor kuwi penting, aja kaku regeng. Lur kaku regeng. Humor karo bojo seneng guyon iku kuwi untuk apa? Menghangatkan keluarga, ada kedekatan emosional dengan keluarga. Maring sing wadon, "Dedek, apa Mas? Kamu tahu enggak bedanya kamu sama kerupuk?" Guyon karo bojo, "Apa bedanya Mas? Kalau kerupuk itu pelengkap makananku, lah kalau aku, kalau kamu pelengkap hidupku." Loh, sepele Bu Rista, sepele tapi penting dalam keluarga. Maning gua sing ibune matur karo bapak, "Papak, apa Dek? Anu apa Bu? Ya sing nom ya, apa Dek? Mas, apa Dek? 1 + 1 = 2. "Ya salah, berapa sih Dek? Harusnya 7. "Kok 7? "Ya 1 + 1 = 2 tapi 7. "Kok bisa?" "Tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu." Iya. Sepele tapi penting dalam keluarga. Untuk apa? Keharmonisan dalam keluarga. Lah siki suami ketemu istri merengut, istri ketemu suami ngambek, kepriwe keluargane bahagia nek pada prengut-prengutan? Wis pada nyaman suami istri, maring anak guyon karo bocah, ada kedekatan dengan keluarga, dengan anak-anak. Ini yang dikatakan menikah hukumnya sunnah tapi menciptakan keluarga bahagia, hukumnya wajib. Memandang istri dengan penuh kasih sayang atau memandang suami dengan penuh tatapan kasih sayang. Wong sing bisa nembang ya karo tembange, karo lagu kasing ya nang kuping kepenak, nang ati nyes, ya apa? Nang ati nyes. Adem, iya. Aku nih, "Cintai aku karena ya, ini be apal. Sayangi aku karena kasih aku karena miliki aku karena bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Cintai aku, sayangi aku, kasih aku, miliki aku. Bukan harta, bukan rupa, bukan bola kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai karena kasih." Sepele tapi penting dalam kehidupan berumah tangga. Humor, ada kalane humor, kapan kalane humor, kapan kalane serius, ana wektune dewek. Memandang wajah istri atau suami dengan penuh tatapan kasih sayang. Wong nembe nyawang tok be ganjarane gedhe, urung nyekel tangane, urung neot pipine, urung bethot irunge, urung rangkul awake, urung garap proyek Pertamina. Lah ya bro, iya darane apa sih? Ganjarane gede luar biasa. Nomor 4, nomor 5,
memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang. Orang tua kandung kita, orang tua yang memberikan kenikmatan kepada kita. Siapa? Mertua memberikan kenik wujude bojo. Nomor tiga, orang tua yang memberi ilmu kepada kita. Ilmu, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mulia nang giwang retno cekelan ilmu, mulia nang swarga bisa munggah swarga cekelan ilmu, mulia dunya akhirat cekelan kelawan ilmu. Apa-apa berpegang kepada ilmu. Lesan di ilmoni hebat, tangan di ilmoni burista. Tangan set dadi gedung, set dadi lapangan, set dadi dalan budewan, set dadi cor-coran, set dadi amplop kiyaine. Ya, kuwe ngono kabeh-kabeh kiai diamplopi untuk bangun musala madrasah pondok, maksudnya ngono. Nggih, dadi iya ki ngono ya titip maring ngene mengko aja nganti ora budewan ngoten. Titip mutus set tanda tangan set untuk madrasah Giwang Retno, set untuk musala Nurul. Tangan ono ilmu ni budewan, buris tak bu wakil hebat. Kenapa? Tangan ono ilmu ni mbah kiai. Kaya ngopo rekasa mondok, kaya ngopo rekasa apalan alfiah, ngerti balagh, ngerti imriti, ngerti perkara dalail khairat dan sebagainya, ngerti dipelajari rekasa, mangan wae rebutan karo batir ba tirek barengan karo batir kanca pon pondok. Di situ perjuangan, nang kono ada keringat dan perjuangan, akhirnya karena ilmu para kiai dadi mulya. Allahumma amin. Tentara gede dhuwur kaya nyong ibak set. Tentara gagah, tapi ternyata kulo takon karo pak tentara angkatan laut, anu pak tentara ngopo mas jenengan ada yang ditakuti? Tidak ada. Ngopo temenan pak? Iya, kecuali satu. Apa? Istriku di rumah. Soalnya pedomane kaya kaya nek tentara angkatan laut AL, di laut kita berjaya, di darat kita buaya, di rumah kita tak berdaya. Tapi pedomane kaya AL niku kulo takon karo tentara AL niku. Oh kaya kaya pak? Iya, masalah. Wong suka ngerasa kena masulin kaya ngapa, mbok preman kaya ngapa digendak bojo mengkilut. Ya mbok preman ngegambar tato naga kaya ngapa kuwi jere-jere niku pak tentara niku. Nek kula sih urung ngerti rasane. Ya tapi muga-muga besok. Ayo mbok kapan? Ya niku kabeh ana ilmune, lesan ana ilmune Habib Syekh Habibuddin, ketika ada ilmune Romo Kiai Haji Muammar ZA tadi yang qariah kita yang gak maca Quran hibat, lesane ana ilmune jos. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Bau ngengkori Romo Kiai Muammar hibat Habib Syekh Habibuddin. Suarane Habib Syekh kan mentul-mentul nih, kuku lebih seneng, kulo demen banget. Ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah. Ya Rafi'ah syangkangani wangangangang taronci adbantai yang gancing ging rotangangang. Ya kan ini kan alaing yang uhailan lecundi wangal karami kelawan Allah kang bongo suci butuh ranggung langangan rilongo lan wengi titirakati diri yang dongi dikir lana songong longok jongan dilali. Ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah. Ya Rabbi Ya Syafi'i wa Syafi'i
Faisan diberi ilmu. Orang tua kepengin mulia kita, mulyakna wong tua, memandang wajah orang tua dengan tatapan penuh kasih sayang. Anak kepengin sugi gampang asih duwe ibu, tambah gampang maning. Waftahiyadahuma fa inna minha mambaur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu, karena di telapak tangan ibu ada yang namanya mambaur rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Rezeki ini Allah luas, pikiran kita yang terlalu sempit mikirakan rezeki ini Gusti Allah. Apapun urusane wong tua, ridallah fi ridha walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Bocah nek si bujang kaya nyong ngimburi karo belakang suka. Anak-anak yang bujang perawan matur karo wong tua, bu tenang saja, besok panjenengan tak mulyakaken, besok panjenengan tak bekteni, besok mangsura nek kula sukses bu panjenengan tak mulyakna. Kuwi kata-kata zaman bujang perawan. Begitu nikah Allah menguji. Apa ujiane? Cintane maring anak bojo luwih gede daripada cintane maring wong tua. Gino bongke? Ya. Mulane mesih nom. Allah tidak menuntut jazaul walidain, kon bales wong tua ora bakal mampu. Tapi kon ngapa? Birrul walidain, semampu kita, sebisa kita. Bagusi wong tua kulon jenengan, bekti karo wong tua kulon jenengan. Resepen dua anak model besok kaya ngapa Kanjeng Nabi dawuh, biru abba akum tabirukum abna hukum. Siki kita punya wong tua, model apa kaya ngapa karo wong tua, model kepriwe karo wong tua. Nek hari ini kita api karo wong tua, mulyakna wong tua, bekti karo wong tua, besok ngerasakna duwe anak sing bekti kalawan kulon jenengan. Tapi nek hari ini kita angel karo wong tua, jalukane werna-werna karo wong tua, tuntutane akeh karo wong tua rekasa, wong tua kedarang-darang nuti kerape bocah sing ora ngerti tata krama karo wong tua, besok bocah kue ngerasakna dia mengamang beduk karo bocah pak motor. Ki jenenge motor cap beduk. Iya, kowe besok ngrasakna kaya niku, sedih mulane. Meremilo modelan kaya ngapa kuwi tergantung karo tanduran. Kacang ora ninggal lanjaran. Ramilo, siji jere guru kula, siji dua anak saleh-salihah donga. Antara maghrib sampai isya ibune donga. Rabbi habli minas karuti fatihai bocah-bocah sampun bu rutin sanggup rutin sanggup wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang moni songgap sanggup kaya iya kaya ngesuke suri-puri pak. Katakan insya Allah, katakan insya aja pada duwe janji, kecuali janji kita melibatkan kelawan Gusti Allah. Kita libatkan Allah di dalam perjanjian kita penora ditagih. Nek Allah tidak ketelibatkan arif radadi. Mulane kulon jenengan kudu kon pada janji monggo, tapi kudu ono Allah di dalamnya. Katakan insya Allah. Sanggup bu? Fatihah mari bocah anake piro? 5 anake 5 Fatihah itu siji. Ulin sapa maning? Rizki sapa maning? Siti sapa maning? Ilham sapa maning? Terserah jenengan. Adit misalnya Aditya. Kita Fatihah saben bocah saben perkepala Fatihah. Ya Allah, muga-muga anakku Ulin sing kepriwe-priwe Fatihah, sing soleh-soleh priwe Fatihah. Anakku si Rizki sing kepriwe Fatihah. Anakku Siti Fatihah. Anakku si sapa maning? Ilham. Sing bagaimana nama siapa jenenge sapa karepe apa sing saleh-saleh sing bener-bener bagus Fatihah. Di Fatihah endi anak bocah nakal badung bisa jadi ora tahu dikirimi Fatihah nang wong tuane. Fatihah ya tadi rumuse sapa bae nek gandengane karo Quran mesti dadi wong mulia. Amin Allahumma. Nomor loro, hindari ngomong kasar karo bocah.
ngomong elek karo bocah, hindari kebiasaan ngomong elek. Bocah njot duit to enjot duit orang ngomong ibune marah-marah, se-RT kudu ngerti. Kowe sing njot duit ya, kowe dadi maling apa kowe? Marah-marah. Bocah ngendeki bakul jajan orang gawa duit yang kandani wajib dikandani mbok tuman mbok kebiasaan. Kata-kata sing indah. Lah, bocah kok pinter teman kaya menteri ekonomi jajan orang gawa duit kowe lah. Dadi doanya ben kaya menteri ekonomi. Nomor 3, aja gampang banding-banding na anak pada-pada anak jenengan apa maning karo anake tanggane. Wong oli gawe dewek-dewek. Ora usah dibanding-bandingna, setiap anak punya bakatnya, punya keterampilannya masing-masing. Bocah sepet cilik wis dolanane karo wit pelepah apa pelepah gedang kae. Dolanane digawe tembak-tembakan. Oh berarti ki besok gede bocah dadi dokter. Dadi apa? Ya dadi dokter, tembak-tembakan dadi dokter. Oke bocah senenge dolanan wayang, ya mbok menawa dadi dalang ya sapa ngerti. Tapi dalang sing dadi santri aja mung dalang-dalang tok. Dalang-dalang tok ora dadi. Dalang sing kudu pinter ngaji, minimal dalang sing salate mempeng. Allahumma. Nggo ngapa dadi dalang kalau kita tidak bertabaruk kepada Kanjeng Sunan Kali Jogo? Nggo ngapa kita punya Sunan Bonang? Nggo ngapa kita punya Sunan Derajat dadi dalang tok ning ora gelem nyekeli agamane Gusti Allah? Mulane anak-anak yang saya masulin, saya belajar wayang boleh-boleh. Sarannya adalah ngaji dulu. Hebat tepeki kula kon padha ngaji tang tepeki kula. Nak ngaji dulu baru wayangan. Nggih masulin, siap. Wis ngaji. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qur'ane apik, bocah-bocah niku garis selawatan. قد أنصح لي أبي وربت بحسن يا أمي وارشدني أستاذ والمعلمي أمي وأرشدني أستاذ والمعلمي. Taro bar maghrib ngenteni bapak kondur kang musola, bapak ibunya kan ngenteni bapak kondur, gentenan jaga bocah sih, gendong bocah. Nganapak, jamang ngapak? Ya, bapak kondur, ibunya karo nang-nangi bayi, bubu nang dadane ibu, nang wetenge ibu, karo ditonga-tonga anak-anak. Suka siki nang jaba, kelingan yo nak, mbiyen kowe nang jero weteng siki kowe nang jaba. Sing kelingan ya nak, aja wani karo wong tua, aja angel karo wong tua, dilus-lus karo dikipas-kipas. Karo di apa? Oke di kipas kipas. Qad ansaha li abi wa rabban husni ummi masolin gari apa belajar wayang iya
warka utauron warka uruku osopo siro tauron mutra capedot sholat aja bolong-bolong nggih Mas Ulin nomai warkudoro Bratoseno nomor tini Mas Ulin Bratoseno niku anak-anak niku baror ta saunan baror bagus ta apa nih saunan atine wong nek kowe sholatmu apik yondo yona nggih Mas Ulin atimu sing apik lesanmu sing apik mripatmu sing apik aja gampang rendah nasapa-sapa lesanmu aja ngomong kasar maring sapa-sapa yona nggih Mas Ulin warkudoro gede dhuwur suarane gede Bratoseno iyo aku Bratoseno iyo Gajah Seno iyo Jagal Wilowo iyo Pudhut Pujogiri sing gede pangapurane lawan aku wong anom Kanjeng Ibu Werkudara garik belajar suluk-suluk Mas Ulin iya surane pelok nak pelok Mas Ulin iya Suramawa yot Sang Hyang Sendra Kura Rupa Mangesas Katyangin Pang Sempal Kaprapal Selo Selo Kaplesat Sato lumayu mangungsit kakiat kaguto kang joko-joko bombi Yayi Kumbakarna iya kakang kapiye Rahwana Raja kakang Dasamuka kapiye kakang ayo moro kake nglebur ngendi Pancawati mangkat kakang yo mangkat dina saiki ngono silakan belajar wayang silakan ngono dadi dalang sing kepriwe silakan tapi siji dadi dalang sing tabarukan karo Njang Sunan Kali Joko dalang agamane ilang bahaya nggo ngapa dadi dalang rasa dadi dalang kalau agamane ora kecekel agama budaya bukan dicampur aduk tapi silakan nglakoni budaya kudu dipakai kudu dikontrol dengan yang namanya agama ben uripe selamat dunia selamat akhirate Allahumma donga saking Badalher watu congol Magelang walene Allah sarang-sarang monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandrang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat aduk itu ngusapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil bi barakatil fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malikumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Sedoyo kata-kata sing salah atas kebodohan kula Mbah Yai lepat kula pangapunten para alim para kiai ingkang tansah kula ta'zimi Bu Wakil Bu Rista, Bu Dewan, sedaya yang saya hormati, terima kasih rawuhipun lan keluarga masyarakat Sruweng khususipun Giwang Retno Godong nongko cacel pinggirik Giwang Retno berkah rezekine Kayu nongko kayune munggur Giwang Retno mesti berkah panjang umur Kayu nongko kayune menur Godongi menur Insya Allah Giwang Retno bakal makmur, makmur dan makmur Allahumma
acara terakhir ndonga kepada panitia untuk menyampaikan waktu dan tempatnya untuk Mbah Yai ingkang mimpin doa ben ngajine sempurna kroyo-royo tindak mriki ya sempurna ganjarane. Kita tutup dengan doa penutup katuran pembawa acara untuk memberikan waktu kepada Mbah Yai. Sinten monggo kapiji untuk mimpin donga. Sumangga katur wekdal panggenan kula aturaken sacekapipun. Monggo katuran Bapak. Magatanlah kalau wau rangkaian butir